Ya pemirsa, beragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Guru yang jatuh setiap tanggal 25 November. Seperti di Kota Magelang, Jawa Tengah, sejumlah guru mengenakan kostum dengan tema pewayangan. Inilah suasana kegiatan belajar mengajar di SMK Citra Medika Kota Magelang yang nampak berbeda seperti hari biasanya. Sejumlah guru menggunakan kostum superhero pada toko pewayangan mulai dari Semar, Sinta hingga Arjuna, lengkap dengan aksesoris keris hingga anak panah. Kegiatan ini sengaja dibuat sebagai salah satu cara untuk memperingati Hari Guru yang ke-73 yang diperingati setiap tanggal 25 November. Iya, salah satunya kenapa pakai pewayang ini seperti tema kita yaitu menjadi superhero. Jadi guru itu bukan kerjaannya dipandang sebelah mata, tapi guru itu juga memiliki superhero seperti Superman dan sebagainya. Kenapa saya pakai pewayang seperti ini? Ternyata di Jawa itu juga memiliki tokoh superhero yang sangat luar biasa. Ya menurut saya itu beda ya dari yang lain, karena baru pertama kali ini saya lihat Hari Guru tapi menggunakan baju seperti ini. Kayak gini soalnya jadi kayak beda sih. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat lebih mendekatkan hubungan antara guru dan siswa, serta membuat kegiatan belajar mengajar semakin menyenangkan dan tentunya lebih menghargai guru sebagai tenaga pendidik. Dari Magelang, Puji Hartono, Anyus melaporkan.